Eits, sebelum kita mulai videonya, langkah baiknya kalian subscribe channel YouTube Nisa Milenia, like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di @nisamilenia atau klik linknya di deskripsi. Dan ayo kita mulai videonya. Kalian buka Google, setelah itu kalian ketik Android One, setelah itu kalian cari Real Launch Chip 3. Nanti kalian udah diklik, kalian ada tombol warna hijau, kalian klik juga. Pokoknya tuh di scroll paling bawah tombol hijaunya tuh. Terus kalian beberapa detik, nanti tuh bakalan ada muncul lagi tombol warna hijau. Nah, kalian tuh download sampai si penolotannya tuh selesai. Itu kurang jelas lagi. Itu gampang kok, masa cewek aja bisa download, masa kalian enggak gitu aja. Ini gampang kok, kasih seperti kalian mendownload di Play Store gitu. Kan ada dua ya si tombol warna hijaunya. Nah, itu bebas kalian mau milih mana, nggak harus di-download dua-duanya karena itu teh aplikasi sama data OBB-nya tuh udah bersatu dua-duanya, nggak dipisah kok. Kayak kalian download di Play Store gitu. Terus di sini mood-nya itu yaitu kalian tuh dapat unlimited money. Udah unlimited money sama unlimited itu apa sih yang bulat terus ada gitu, itu pun buat nge-upgrade kayak mesinnya segala rupa nih yang gitu. Nah, itu juga unlimited kok. Jadi unlimitednya tuh gini, kalian tuh dikasih uangnya tuh berapa. Nanti kalau misalnya kalian beli mobil, terus si mobilnya tuh harus mencukupi uang itu. Misalnya tuh mobilnya tuh 40, uang kita tuh 40. Nah, kalau kita beli, nanti dia ditambah jadi 80 uang kita gitu. Kalau misalnya beli yang koin kayak nge-upgrade mesin segala rupa, misalnya kita dapat koinnya 25, ada upgradean lagi satu, ditambah lagi jadi 26 yang kita punya, terus bertambah gitu guys unlimitednya. Ini keren banget sih, makasih yang udah menyarankan, katanya kak download aplikasi Real Line Chip 3 sama Bloodworth gitu. Itu yang Bloodworth itu aku nggak tahu, lupa lagi yang itu. Itu tuh saya belum ada buat buat downloadnya guys, buat download moodnya itu belum ada. Terus ini yang saya gag adalah, kak ada komenan gini, kak bikinin cara download Cyber Hunter sama Free Fire. Ya Allah, Cyber Hunter sama Free Fire itu belum ada mood, dan emang gak ada, gak mungkin ada moodnya, sebab si server gamenya juga bakalan lebih canggih kayak PUBG, Mobile Legends, sebab kedua game tersebut itu sering dimainkan gitu guys. Gak mungkin bakalan ada moodnya. Kalau ada moodnya juga kalian bakalan kena banned, termasuk video saya mungkin ya, kalau bikin cara download mod Free Fire sama Cyber Hunter. Jadi saya nggak mau beresiko guys, jadi ya udahlah ya, seadanya aja. Di sini kalian tuh ya, ini emang 40.000 sama 20 kayak gambar koin gambar helm itu, apa sih namanya aku nggak tahu. Itu pun kalau misalnya kalian beli kartnya, nah misalnya kalian beli kart yang ini ya tuh, jadi 73, asalnya 40.000 jadi 73 guys. Bayangkan, berarti worth it ini ya guys. Kita coba di arenanya. Mohon maaf kalau misalnya saya nggak pakai suara dari in gamenya, karena ya kalian tahu kan suaranya tuh pas saya nge-record itu suaranya
lagi ganggu. Sebab gimana ya, di luar di rumah saya tuh keponakan saya Alula lagi nangis terus, banyak yang ngomong, banyak ini, jadi saya dimatiin nih in gamenya, jadi ganti sama backsound yang lainnya gitu guys ya, mohon maaf. Ini rame kok, beneran dah, aku pun jago main ini. Tapi ini tidak bisa meng-unlock akun yang sebelumnya guys. Jadi ini hanya just for fun doang. Jadi kalau misalnya kalian masukkan akun yang dulu, itu kalian akan beresiko tinggi. Beresikonya apa? Beresikonya akan ke apa namanya tuh, akan ke banned itunya apa namanya tuh akunnya. Kamu bakalan susah lah kalau misalnya ke banned tuh. Tuh bertambah kan asalnya 20 jadi 35 itu yang gambar helmnya. Gitu guys, pokoknya ini hanyalah just for fun doang. Kalau kalian punya akun yang sebelumnya, lebih baik kalian hapus dulu aplikasi yang sebelumnya, termasuk data-data yang ada di HP kalian, supaya mood ini tuh bisa berfungsi dengan baik gitu ya guys. Jadi kita just for fun aja gitu. Dan banyak lagi ada yang ngomong, ih ngakak banget sih kok suruh subscribe gitu ya untuk download Minecraft. Hey, saya kan udah dikasih tahu ya dari sebelumnya, Minecraft itu berfungsi cuma dalam 7 hari si pendownloadan Minecraft-nya. Jadi kalau kalian misalnya ketinggalan notifnya, itu si Minecraft-nya tuh bakalan kebanned. Bukan maksud saya ini itu, bukan ngekek banget sih, bukan harus subscribe terus linknya berfungsi, enggak gitu. Maksud saya tuh gini, mensubscribe itu dan notif loncengnya itu diaktifkan, itu bakalan kalau kita udah ngeklik terus baru upload nih, ngeklik itu si linknya tuh masih berfungsi gitu, daripada harus nunggu seminggu. Itu bakalan permanen gitu, akan gitu terus, nggak bakalan bertahan sampai berminggu-minggu, enggak gitu. Jadi makanya aku suruh subscribe dan aktifkan notifnya tuh, supaya linknya tuh dalam beberapa hari gitu itu masih berfungsi gitu guys. Maksud saya tuh, kenapa sih kamu tuh salah paham dan salah apa yang saya maksudkan gitu. Parah kan, parah. Ya itu terserah Anda gitu, maksudnya tuh terserah Andanya tuh mau subscribe atau enggak, itu terserah, saya tidak memaksa. Kalau kalian mau ya itu terserah Anda gitu. Kalau kalian mau mendapatkan game yang lain gitu, kalau kalian gak mau ya saya gak memaksa untuk subscribe, dan itu pun itu ke hak kalian gitu. Emangnya saya kayak orang Jepang gitu harus memaksa dan kerja rodi? Enggak kan, aku seikhlasnya aja. Kalian mau subscribe atau enggak ya itu keuntungan dan kerugiannya tuh tanggung sendiri. Maksudnya tuh kalau keuntungannya kalian subscribe saya, itu kalian dapatkan game mode-nya, terus Minecraft update-nya. Kalau kalian tidak mensubscribe terus melihat lagi videonya dalam 7 hari, dalam 1 minggu, itu bakalan enggak ada link-nya yang berfungsi segala rupa kan. Parah kikan ya. Lulu ulala dan wakakatobi itu terkadang suka gimana ya? Suka ngakak lihat komenan-komenan netizen sekarang. Sekarang mah nggak dipikir, nggak dimasukin hati, nggak baper, jadi ngakak gitu ya, jadi pengen ketawa. Kok gini sih di negara saya, kok gini netizennya, ya Allah.
gitu. Kalian tuh salah paham dengan apa yang saya maksud. Nanti kalau misalnya ada updatean Minecraft, saya akan memperjelas lagi apa maksud saya untuk mensubscribe. Oke? Okay?